لما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معنينا الجود لمن إن يقام خلطران لتنزقنا كتا terpaksa turun ke tengah malam mencari kendaur. Mas ada seorang sakit, bawanya guring aja. Ada tegas ya. Kamu bisa ramadhan kambing enggak? Enggak bisa minum. Bisa ngeliat kambing minum. Paling takutan kambing itu banyak. Belum hujan, terus sembunyinya. Tapi ya Allah ucap kami. Mendesau anehnya, padahal kalau minum banyak, uyah mana aja diisapnya, uyah berbuku tuh nah, dijilat kan. Kami sering banyak kanan kambing, kelas kambing. Namun disuruh berdulu berjalan berbelok, kambing kan. Jadi mun di rumah kita nih banyak kambing kayak itu enggak. Pusing, ujar si Peggy. Apalagi kambingnya lama-lama pulang. Murah kata dah. Sekali mengaruh, ya bener singa yang kelaparan itu. Dihirit, sorong badulu, iya badudi, bertahan. Diimbayi sambil catok-catok makami berah. Maka bagus tah itu ya benar maju. Kambing ke depan. Yang disuarakannya ya nanti kan makan keben malam sabar besukan tak. Meh. Yang dimakan kata juga nih kan makan mini tak. Tunggalannya makan suara kambing. Apalnya indopor, apalagi mie apalnya cap burung ya lah itu semara-mara macam-macam ini lihat aja produknya hanya produk ulahan orang nang duitnya haram. Yang sudah duitnya haram diolahkan yang ini misalnya, kita makan yang haram, kita jelas ya udah. Kada terasa dari situ kan? Makan habis sudah menjelaskan. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awlaba. Siapa aja, apabila makanannya haram, neraka wadahnya siapa aja. Ada kita wah ini asal nyaman sudah ya, kalau tahu haram. Aku ingat guru semen lahri kamu, Sidin kena makan nasi lagi, makan roti aja. Kio Sidin, Haji Mas'ud nang di sebarang sungai kan, nang Tuha kang Haji mengajar kami kubur tak. Kio Sidin kamu mah, Ud di Sidin, napa guru? Anu coba ulahkan anu roti panas-panas anjur kemari anjing juga ini guru nah ini duitnya nah kesan menukar gandum berapong uji guru seman kesan ini kalunya duit tengah si dan bojol aja maksud mau ulahkan aja mahnya bulik kena gandum amplok aja maksud semua mengaut duit tadi langsung kan kubur arwah kai. Ini maksudnya disuruh mengajarkan sehari sejus di kubur Nini dan di kubur Kai Umma Abah kan Umma Julak dan Abah Julak. Abah Julak itu kan menkuitan orang lain membacakan Quran di kuburan itu. Haji Mas'ud meninggal, Adam pulang, Adam meninggal, Salman As pulang, Salman As Qadar lain pun. Sidinnya kan di rumah makanya Quran.
waya-waya hari Kamis atau hari Sabtu atau hari Jumat silin ke kubur jodoh bacakan Yasin nang rutin membaca sahajus dari kubur kuitan diupah orang lain sebulan lah sejuta kan berapa kotak luar biasa dan umalan abah nang Anis Kurri wali-wali dek itu orang tuh luar biasa banyak aja nang alim-alim tapi wali-wali dek itu kalau diperhatikan coba kalau pengeluaran kita merokok seminggu berapa nang? Umpama godang garam itu berapa sebungkus? Kali misalnya 8, seminggu berapa? Duitnya sekian. Umpama 1000 kan 8000. Nah, lalu itu rokok kalau adalah kita 10.000 seminggunya memberi makanan lawan kurang pahala gasan arwah abah lawan arwah umah adalah aku pikir kan ada sekarang aku pikir kita. Jadi kada ingat lagi lawan kuitan yang dalam kubur itu kada ingat lagi. Padahal tugas kita kalau sudah mati umah mati abah kita itu banyak membaca radha farli wal walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira banyak-banyak membaca itu dan basadaqah pahalanya gasan sidin diniatakan gasan arwah umah arwah abah amploknya itu nunjuk gasan umah dan abah udah hari itu aja kadang-kadang dikia orang ke rumah seorang mulai pukul 8 sampai pukul 2 baca dalail itu Quran pulang bertahlil pulang 70.000 bernasib pulang nang disurung kena kuaci kuaci disurung doa arwah gasan arwah umah jadi umah dikubur muhanya wajah umah undenang sudah tinggal gusini dikirimi kuaci ya ke acara tetap panjangan maksud kita sempat basi makanan maka tahunya sudah syarat makan nyaman pertama lapar nang kedua panas-panas nang dimakan neta nang ketiga nyaman namunnya dingin kena nyaman parut panjang kena nyaman juga parut lapar barangnya panas juga tapi kada nyaman kehambaran misalnya atau kemasinan atau kepadasan kemasaman ada kawa juga siapa mulahkan ini ujamin Tuhan aku naka utak juga kembuna ngalih aja min Tuhan aku ini pemasin naka tekan min Tuhan aku pemasin jadi mulahkan ini uyahnya sembuko bulah sup uyahnya sembuko mbah Tuhan kesan samping baik di wapun ada juga membari-bari dan minantu telah namun kada pernah lalu-lalu membari minantu sedang mengerita itu sedang itu anti haramun ala kulli bakhir tulisannya di muka surga nyawa kada dimasuki orang nang pelit nang apik haram orang apik masuk surga ada seorang ulama namanya kawin bisi anak lalu mintu hanya si jin laki bini hidup datang ke wadah ulama tadi melihat di cucu bemalam pulang limbah hendak bulik bini tuan guru anak kalau oleh enam mintu anak hibak mengebakul baras gula habang gula sekar iwak karin duit apa semuanya hibak membawa bulik ke rumah nah. Kada bahabar lawan tuan guru lawan ulama berlagi tidak terlalu nang bini ini bisa mana menyamui apa rumah kada bahabar laki padahal itu duit laki ada si mintuha tadi namanya sabigi gulaan kada pernah memberi cucu aturannya ya kalau cucu sorong ada yang hebat lagi sudah pada danang oleh-oleh lawan cucu umpat menjagakan cucu tah ya tak ada juga pulang
inya menangis dibiarakan, inya rabah dilihatakan macam-macam. Lolo gua bah. Ini ngarannya nanya bujur-bujur mentega. Kada cara Rasulullah tu ya kalau, siapa nama haragunya? Kai, ya kalau mati kai marina. Tergantung ada nasib karena nak kai ada aja, kada bisa menambah-nambah. Nasib dirinya bukan itu. Sembahyang itu juga. Apabila sudah ingat Allah kalau mau takmalun, kada ada masalah nama nagih-nagih dah. Hendak sugih. Kan orang sembahyang saja sugih ya Allah. Ya Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Lagum sembahyang nang sunat-sunat digawe, tapi hidupnya susah. Jangankan membaiki palatar, malah dapur tersewa akan. Misalnya, lamun orang itu pada ingat kawan Tahidul Af'al, iya tak? Bujur juga Pak Quran itu ya. Nabi itu bujur juga Pak Kada Pak. Guru yang menyampaikan amalan, membalik tulisan amalannya ini, ya rojak, ya rojak, ya rojak, ya bujur juga Pak. Timbul keraguan-keraguan. Kenapa lamun inya itu namanya tahalang di syirik, parasa inya, diri inya nang memperbuat akan sembahyang itu, diri inya nang mengajar. Iya nang dah melihat di sekolahan situ 10 ribu gajian di situ misalnya 100 ribu balik aku empat mengajar dengan situ jadi 100 pak. Sebab perasaannya inya nang ajar, lalu mencari harga nang tinggi. Itu semuanya hasil dari syirik dalam hati. Syirik di hati itu ada. Kalau bisa ikhlas, syirik dua macam. Dalam kitab Ta'limu Ta'lim ada kalah. Tandanya orang kada ikhlas menuntut ilmu, sesudah inya alim dikirim ke hutan atau desa. Takawal orang nang bungul-bungul, nang kadua tahta amri sultan. Itu cirinya. Coba ta'lim muta'alimin itu dibuka. Supaya sadar diri punya. Bapila anak bertobat lagi. Orang lain yang membaca kitab itu tahu bahwa diri seorang pada karena Allah untuk ilmu. Lamun duit yang dibalikkan orang tiap bulan dan kita tuh hasil nang haram. Maulah seorang ulama mengambil hasil yang haram saban bulan sekali. Mati karena ulama itu bini lawan anak pulang menyambungnya. Napa ngarannya tuh? Napa ngarannya sambungan tuh? Napa ngarannya? Iya, hasil pensiunan tuh. Lamun haram kata-kataku lamun haram. Mengetahui haram halalnya betakun-takun ya. Dari mana sumbernya ya kalau yang dibayarkan orang sebar bulan itu sumber dari mana? Maka sudah hadisnya kululah min nabata min halamin panara ulabihi. Dan yang kedua aku sampaikan pulang wancak aja pengbahari menyampaikan mulai di keraton dana. Barang siapa beribadat siang ke malam kah, ibadatnya napa aja tapi makanannya haram,
sama lawan melukupi intalu wayam nang buruk. Adalah harapan beranak. Masnya pecah, bau-bau. Jadi kita soal paruh ini dijaga benar. Paruhnya dijaga. Lamun bini empat atau tiga, dijaga akan paruh anak mintuha. Lamun anak pulang ada lima, jaga akan paruh cucu mintuha. Mun handak nahap lagi, jaga akan parut umat Rasulullah. Jangan parut umat Rasulullah diburukkan dengan adanya memberi makan nang haram. Naikakan pulang, jangan memburukkan parut hambanya Allah Ta'ala. Nang ampun hamba Allah, kenapa kita bari nang haram sehingga buruk parutnya? Sarik bana Allah Ta'ala, sarik bana Nabi Muhammad, sarik bana min Tuha. Ini zamannya nang luar biasa, orang mencari cagar makan, kada tahu di halal haram lagi. Asal dapat aja. Kulon almarhum guru haji Husin Dahlan hari rancak mana sih di rumah terdapat atau baelang ke rumah mana adan pulang lagi masalah ya. Engkau ini nak jual beli nang kada sah ini ada pulang ya masalah aja. Undana sudah kata kau lagi bekuriap ya, ada bekuriap ya, orangnya kada banyak jua di rumah. Jadi nyawa aja kena 10 orang memang mahurung lonnya lagi dan kan bahannya. Anu dasar sehendak bujur ini orang asal dapat duit aja. Nang kada ada kitabnya tah. Nya kalau mintu pang tah nangaran banyak pang orang sekolah lah banyak kalau lah. Orang mana sekolah kan banyak ada yang di sini sekolah ada di sini sekolahnya tah. Lalu kena dapat teta ya Allah. Nah tuh dapat teta nya. Nang ini nang enang membungkas-bungkas hukumnya. Orang minta cariakan kalau ada sepanggal ulama nang membulihakan nang haram gasan diumumakan kepada orang banyak. Minta cariakan hukum nukah itu orang. Nang haram nang orang banyak baca-baca kitab buku-buku-buku-buku ini fakta dapat ada pedung kayaknya. Lalu nang sebujur-bujurnya dipadahkan orang pangarasan. Padahal nang ini nang bujur-bujur menjaga keamanannya. Nang haram tetap haramnya. Jangan diakalani lagi. Nang ini nang menurunkan keamanan. Nang haram dipadahkannya halal tadi menurunkan akan bala. Mahaur keamanan, mengganggu keamanan. Tuhan syarik. Maka banyak banu ini. Zakat aja teh kan akulah kisah 20 miskol teh guru sama guru sakrani 20 miskol tu unda aja sidin menimbang di Mekah tu 80 gram mendamar aku di TV apabila 80 gram ada wajib zakat nang wajib tu 84 sekian artinya lebih tu. Yaudah, inya tuh nang 20 miskol tuh bisa kamu lihat, bisa kamu menimbangi. Ada guru pun ini menimbangi sih. Nah itu nang neta nang aran baca buku tapi kada beguru, iya itu akibatnya. Ada pulang, nang ucap selesai pengajian ini ya selesai ceramah ini masing-masing masuk toko buku, belilah buku, baca. Buku siapa gurunya?
selalu banyak. Enang-enang ahli tender bener aja. Tapi kalau kita kada balik, asal sarumahan kita sudah mau dipadahi, mau menurut selamat saja sudah. Mun kita mau urus rumah orang, kalau pindah dicucul orang rumah kita. Nang ngalih badan, nang di rumah sorong jua nih, katuju membaca buku. Lalu di rumah aja kita kada bakal cucukan. Ujian nang ini kita betah leh, ujian nang ini. Padahal peraturan itu ada kalau lah, apabila ujar Umar lawan Abah ini wajib dilaksanakan. Ya kalau apabila ujar guru ini Abah lawan Umar lawan anaknya cucunya laksanakan. Itu kalau peraturan sudah. Ya kalau apabila ujar laki ini laksanakan. Jadi anak taat lawan Umar bapak. Bini taat lawan laki. Sabarataan taat lawan guru. Minta kalau peraturannya. Nah apa aja dalam hadisnya tah? Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa lam ya'rif li'alimina haqqahu. Kalau hadisnya tah. Mun sudah nang Tuhannya ini kada menurut lawan orang alim, anak kada taatan tuitan, bini kada taatan laki, ya. Yes. Laisa minna bukan jalan unda jalan. Apabila kada jalan unda, bid'ah ngarannya, dolalah ngarannya. Sasat ngarannya. Nang kaya apa aja sugihnya nang ngaran bini itu tetap di bawah anak amin tolong rusuk. Mun bini di atas, nang laki di bawah, kira-kira tungkat patah kada. Puan? Nah, iya. Penjuluk labah. Lan yaqlaha qaumun wallau amrahum imra'atun. Hadis Nabi. Seumur hidup, satu kaum kada bisa beruntung lamun nang memegangnya adalah bini-bini. Hadis Nabi. Jadi jangan sampai rumah tangga kita ini laki kalah lawan bini. Matinya memilih bini nang mau menurut lawan laki. Lamun watas inya kada menurut, mencari nang lain aja, walau tanung. Ngalih banar, ikam takuni gurusuk nih. Mentakan nabi ini kada menurut itu, kada mau guring ya Allah gurusuk. Coba lamun inya menurut, ya Allah tak guring-guring. Memang tugas bini taat lawan laki, batasnya tahu aja pang sudah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq itu batas. Kada boleh kita inggih pun lawan makhluk, lamun watas kasalah lawan Tuhan. Ayo nyawa masuk golongan daun pisang berataan. Kalau tidak nyawa anda bunuh, jangan mau. Kenapa mencegar bakawal lawan ulat bulu? Tidak, kolbol. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatin khaliq. Ada batas sudah. Umur di tangan Allah juga, ada di tangan orang. Nah kemudian pengetahuan makrifat ini hakikat makna dua kalimat syahadat. Jadi kalau syahadat yang dibaca itu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah itu bacaan mentong walaupun pahalanya maha pusaka akan dosa 24 jam ya kan walaupun menutup akan pintu
nang tujuh pintu neraka itu masalah itu. Tapi nang penting di sini itu dibicarakan sidin nang sabanar-banarnya makna asyhadu alla ilaha illallah itu mengaji akan ma'rifat. Jadi apabila orang membaca syahadat kada mengaji ilmu ma'rifat, itu ngarannya kada tahu di nang sabanar artinya. Apabila nang sabanarnya kada tahu, tak kacak nang sasalahnya. Kada bujur lagi bacaan muntung kecuali dengan menuntut artinya. Ya jorong bahari sifat 20. Di kitab sini kan ajaib juga lah. Sifat 20 itu misalnya wujud ada amalannya langsung. Kidam ada amalannya langsung, itu nang ajaib kitab nih. Ada nang kitab nang lain-lain itu kada ada. Membuat nang apabila wujud amalannya nih, kidam amalannya kada ada komplit di sini. Lawan ciri-cirinya tak kurang nang kenal lawan wujud cirinya ini, nang kenal lawan kidam ciri-cirinya ini. Jadi kita kawa menodeng-nodeng di badan kita nih. Adakah ciri itu? Menyadar, alhamdulillah aku sudah termasuk mengenal Allah di sifat kidam misalnya. Kan wujud semalam apa amalannya? Senantiasa ingat. Kidam senantiasa syukur. Bapak senantiasa ingat mati. Entah Allah. Jadi antaranya semalam ya Allah. Nah. Mengikutin dulu. Ingat lawan Tuhan senantiasa. Syukur senantiasa. Ingat lawan mati senantiasa. Kedua ketiganya ingat lawan mati aja sedikit kan bagus manusia nih. Banyak ingat lawan mati bagus sebenarnya. Maling kalau akan menyentuhkan ingat lawan mati melapas. Kalau jadinya melapas kalau menyentuhkan lagi. Yang jadi bebengok ini asalnya maling naik jadi perampok, namanya perampok. Naik pulang jadi apa orang tahu? Kalau dasar kada ingat di mati juga. Tuh di rumah sakit sebenarnya ambulan datang keluar. Sebenarnya namun kita pikir nuka itulah ada anak, ada ulang tua. Aturannya pegawai rumah sakit itu namanya bilang ibadah itu jaga ujarnya. Sebab orang nang sakit luar biasa halung-halung kesakitan. Orang nang mati melihat sendirinya. Aturannya pegawai rumah sakit itu cucuk banget kalau menjadi wali Allah Ta'ala. Tapi lamun inya kada ingat dirinya mati, sumbahyang aja kada. Doktornya kada sumbahyang, perawatnya kada sumbahyang. Sudahnya sesuruhan biasa aja nang tukang kekarik aja. Kada pakai sumbahyang, kada pakai sekali. Malam-malam kalau lawan ketawaan, gelagapan ketawaan, kalau tu kisah lagi nang di hadapan tamar sorong nih, ulang kesakitan tarik. Sorong berami-rami di ruangan situ. Dasar kada didikan agama juga ada. Sekolahnya bukan madrasah. Apabila kada madrasah, asalnya ia mudah. Kelas kambing dari mana? Jika telah diketahui kewajiban ma'rifatullah Ta'ala atas tiap-tiap mukallaf, namun sudah tahu, apabila balik bakal bini-bini laki-laki wajib mengetahui Allah, maka diketahuilah olehmu bahwasanya artinya ma'rifat yaitu itikad. Artinya itikad itu kemantapan hati yang jazam kada berubah-ubah. Lagi muapakah pada hak bujur pulang dengan dalil. Jadi empat telah. Pertama, i'tikad yang jazam. Satu, jangan ragu-ragu. Dua, bujur. Tiga, ada dalilnya.
lamun iktikatnya kada jazam, lain ma'rifat namanya. Jazam juga tapi salah, lain juga. Bujur juga, dalilnya kada kawan jawab, kita kawan jawab, apa dalilnya kada tahu. Ya tabalum ma'rifat juga masih berdosa lagi. Kada salahnya dari siang malam belajar ma'rifat walaupun alim sudah. Dan dasarnya ilmu ma'rifat apabila sudah dapat itu kada sing diulangkan. Kalau burung yang disalah batang pahai kentuk ada dulak kawin lah. Kalau orang-orang yang sugih itu kada dulak lawan duit, maka orang yang alim ma'rifat kada dulak dari menuntut ilmu ma'rifat. Malahan nang paling handak benar menambah itu yaitu orang ma'rifat. Kalau orang nang sugih bisa juga ya dulak. Orang kawin bisa juga. Ya Allah. Jua sudah aja nak guring mau tahu juga benar. Tapi lamun ma'rifat ini kotor lagi inya kalau nyaman benar. Nyaman dari segala macam. Oleh sebab itu dalam surga nikmat yang paling nyaman memandang Allah. Memandang Allah itu sakadar makrifatnya kepada Allah waktu ada umur di dunia. Apabila banyak umur diisi dengan makrifat berhasil, maka di sana kena lawas dan nyaman memandang Allah. Yeah.